Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sang Kreator. Pemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai, sayur, dan lain sebagainya. Oke, tepat hari ini ya, pasar sangat ramai di sini, di pasar tradisional di kota Cilongo, Purwokerto, Jawa Tengah ya. Iya, untuk hari ini pasar sangat ramai ya pemirsa ya. Kami tak bosan-bosan untuk memberikan informasi untuk Anda ya, tentang harga cabai, perkembangan harga cabai hari ini, dan mudah-mudahan video kami bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas dukungan Anda dengan cara like, subscribe, dan komennya. Semoga menjadikan amal ibadah untuk Anda, dan semangat untuk kami berkarya. Oke, langsung saja, tanpa lama-lama kita akan review harga cabai rawit hari ini ya pemirsa ya. Cabai rawit ori pemirsa ya, cabai rawit ori sampai saat ini masih dijual dengan harga Rp88.000. Harga eceran di pasar tradisional pemirsa ya, Rp88.000. Ya, ada sayur kol pemirsa ya. Sayur kol sekarang dijual dengan harga masih Rp8.000 untuk harga saat ini ya, harga eceran di pasar tradisional. Ada juga di sini iya, sawi putih atau selobor ya. Selobor masih dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu ya masih Rp6.000 untuk harga saat ini ya pemirsa ya. Untuk harga sayur buncis sekarang dijual dengan harga Rp13.000 ya, Rp13.000 untuk harga sayur buncis saat ini ya. Untuk harga timun sekarang dijual dengan harga Rp6.000 untuk harga timun. Untuk harga iya jagung muda iya dijual dengan harga yang cukup lumayan tinggi ya, yaitu Rp7.000 untuk harga oyong. Harga sayur oyong masih dijual dengan harga iya Rp10.000 ya, untuk harga sayur oyong. Untuk harga terong ya, terong ungu masih dijual dengan harga iya Rp8.000 sampai Rp9.000 ya, sama saja untuk harga terong ya. Ada sayur pare, sayur pare masih dijual dengan harga Rp10.000. Ada bawang merah, bawang merah masih dijual dengan harga Rp26.000 saat ini. Ada kentang, iya kentang besar ya, kentang yang besar dijual dengan harga ya Rp13.000. Ada sayur tomat masih dijual dengan harga ya Rp5.000. Dan harga ya wortel, wortel masih dijual dengan harga Rp14.000, masih tetap ya, masih tetap. Untuk harga cabai rawit hijau sekarang masih dijual dengan harga ya, ini naik ya pemirsa ya, harga cabai rawit hijau sekarang naik ya. Kemarin kan harganya Rp48.000 ya, sekarang naik jadi Rp50.000 pas ya untuk harga cabai rawit hijau saat ini ya. Ini untuk harga cabai putih sekarang dijual dengan harga Rp48.000, Rp48.000 untuk harga cabai rawit hijau. Ada juga bawang ya, bawang bombay masih lumayan tinggi ya, Rp32.000 untuk harga saat ini ya, untuk harga bawang bombay. Ya, ada cabai rawit merah di sini ya, tapi ori ini pemirsa ya, cabai rawit ori ya, yang sekarang dijual dengan harga Rp88.000 ya, untuk harga saat ini pemirsa ya. Ya, cabai merah, cabai merah saat ini dijual dengan harga Rp68.000 ya, Rp68.000 untuk harga cabai merah saat ini. Dan untuk harga cabai hijau sekarang dijual dengan harga Rp32.000 untuk harga saat ini ya pemirsa ya.
harga cabai hijau pemirsa ya, cabai hijau masih dijual Rp32.000 untuk harga eceran hari ini di pasar tradisional. Untuk harga cabai hijau ya. Oke pemirsa, sampai di sini perjumpaan kami ya. Informasi dari kami, semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Dan terima kasih atas dukungan Anda dengan cara like, subscribe, dan komennya. Menjadikan amal ibadah untuk Anda. Oke, dari pasar tradisional kami laporkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.